akan tiba di lokasi. Dulu direncanakan akan membuka acara ini sekitar pukul 2.30 WIB bersama Kepala Dinas Pendidikan Bapak Hasan Widarjo. Kemudian nanti malam Bunda Aja juga akan membuka kegiatan pameran Dignas. Dan selanjutnya setelah pembukaan ini, Gubernur akan membuka pameran pendidikan. Jadi kita akan melihat di sini, stand-standnya sudah banyak di sana. Dan masyarakat juga sebentar lagi akan memadati pekarangan pendopo. Seluruh rangkaian kegiatan resepsi Herdiknas tingkat Provinsi Aceh dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016 di Komplek Pendopo Bupati Birem, Jumat 27 Mei 2016. Rangkaian kegiatan resepsi Herdiknas diawali dengan parade marching band dan juga parade muge pustaka yang dilanjutkan dengan pembukaan pameran pendidikan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah bersama Bupati Birem Haji Ruslan H.M. Daud di halaman Pendopo Bupati Birem yang disaksikan ribuan pelajar dan juga masyarakat. Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, tradisi resepsi Herdiknas tersebut akan terus dilakukan secara bergiliran di kabupaten atau kota lainnya agar semangat pendidikan menyebar secara merata di seluruh Aceh. Zaini Abdullah juga menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh 2012-2017. Saya ingin juga menguji kalau ada nanti Pak Darjo kena denda di koronavirus. Bisa ya? Ya, kita coba. Ayo sekolah. Ayo sekolah. Ayo belajar. Ayo belajar. Ayo kerja. Ayo kerja. Aceh pasti bisa, insyaallah. Aceh pasti bisa, insyaallah. Bagus. Untung-untung padahal sudah kena denda. Zaini juga menjelaskan berbagai perbaikan dalam dunia pendidikan Aceh mulai terlihat jelas. Salah satu contoh kata Zaini, penerapan ujian nasional berlandaskan integritas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Hello all, my name is Reza Maulan. I am full of your art. I study at SLB UTC Kuala Lumpur. Sekarang saya akan berpuisi. Selamat mendengarkan. Ku ini hasil goresan pena Ibu Ida Niyati. Ku ingin jadi biduan. Apa daya
pemain sepak bola. Apa daya kakiku tak bisa menendang bola. Ku ingin menjadi guru. Apa daya ilmuku, ingatanku tak sampai ke situ. Namun ku tidak semangat.